warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa bis-salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Marilah segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang sampai hari ini kita telah meningkatkan amal ibadah, amal ketakwaan kita kepada Allah setelah melaksanakan Idul Fitri, masuklah yang dikatakan yaitu Syawal. Makna Syawal itu peningkatan. Apakah di bulan Syawal itu meningkat atau menurun, itu adalah barometernya ada pada diri kita sendiri. Yang kejut ke Nur Aceh, yang namanya Syawal itu peningkatan. Maka sering kita menamakan anak kita Syawaluddin, ya, meningkat dalam agama. Ya. Salamuddin, kesejahteraan dalam agama. Karimuddin, kemuliaan dalam agama. Jamaluddin, kecantikan dalam agama. Nurdin, cahaya agama. Itu din-din itu adalah agama. Ya. Yang hek, yang nanang dinnya, dimintan kembayangnya, yang nahek tetegai. Nah, itu satu tanggung jawab bersama. Dan setelah bulan Syawal, ini kita telah memasuki bulan Zulkaidah. Nah, insyaallah akan berakhir dengan bulan yang disebut terkenal yaumun naharnya, yaitu 10 Zulhijjah. Tapi sayang di negeri kita dan pada mayoritas negeri-negeri ajam tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi yang ada di negara kita masing-masing yaitu dengan jalan berkurban. Ya. Dalam urus masalah haji juga ada ancaman, dalam masalah kurban juga ada ancaman. Apakah agama sedemikian kejam? Bukan. Agama tidak kejam. Rasulullah dilahirkan di tengah kekejaman orang lain. Siapa bilang bangsa Quraisy itu tidak kejam, penduduk jazirah Arab orang jahiliyah? Dirampas anak kita, diperkosa di hadapan kita. Dengan kehadiran Rasulullah adalah menumpaskan kebatilan, kejahilan yang demikian. Ya. Urangnya urung-urung Islam sangat berjuang menumpas, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, dianggap teroris. Ini Habib Fiki. Saat kita mencegah kemungkaran karena itu mengganggu hak asasi orang lain, dianggap teroris, radikal. Itu disemat kepada bangsa orang-orang Islam ataupun orang yang beriman. Tetapi Stalin membunuh 26 juta rakyat Rusia, tidak pernah digelar dia itu sebagai teroris. Mao Zedong 40 juta rakyat Cina korban. Ini semuanya kembali kepada Islam ini menghadapi tantangan besar di akhir zaman. Ya. Maka dengan sebab itulah tanpa ujian kita tidak akan lulus. Ya. Maka ujian yang paling hebat malam ini kita bicarakan yaitu tentang kiat-kiat melembutkan hati. Yang kenyang tepegah malayu. Sebab urang na ati anali. Lagi oroje, dulu ada setiap kurban kambing enggak ada hati. Rupaji hawai pun kleh li panitia. Sekarang tidak lagi, sudah berubah manusia. Ya.
Maka kita bicara persoalan bagaimana ada lima kiat melunakkan hati. Artinya melembutkan hati. Yang pertama, kiat untuk melembutkan hati adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nyang lembut hati na baca Quran. Kenapa demikian? Karena manusia yang pertama yang mengucapkan murtad untuk Rasulullah tidak ada lain Umar bin Khattab. Yang na bergaku Nabi fi murtad itulah Umar bin Khattab sebelum Islam. Berangkat Umar bin Khattab dan setiap orang melihat mimik wajah daripada Umar bin Khattab sudah merah, pedang di tangan, itu pertanda akan ada yang dibunuh. Itu sudah menjadi pemahaman orang-orang Arab. Lalu saat melintas di hadapan Abdullah bin Umayyah, ditegur, "Hai Umar, mau kemana? Mau kemana lagi? Aku hendak membunuh. Siapa yang akan kamu bunuh? Siapa lagi kalau bukan si murtad itu? Si murtad mana? Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Ini orang pertama yang mengatakan murtad untuk Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Apa ucapan Abdullah bin Umayyah? "Tidak malukah engkau? Kenapa aku harus malu? Ingin membunuh Rasul Muhammad, sedangkan Fatimah adik kandungmu sudah memeluk ajaran Muhammad." Bertambah padam muka, merah padam muka Umar bin Khattab. Didatangilah rumah daripada adiknya yaitu Fatimah. Digedor pintunya. Bertanyalah di dalam, "Said, siapa di luar?" "Aku Umar." Saat itu gemetaran penghuni rumah. Lalu Fatimah membuka pintu. Tidak ada pertanyaan lain yang ditanya oleh Umar bin Khattab. "Apa benar kamu telah mengikuti ajaran Muhammad?" Apa yang disahuti oleh seorang wanita yang telah beriman kepada Muhammad saat itu? "Kalau memang iya, kenapa?" Langsung melayang tamparan Umar bin Khattab. Tersungkur Fatimah, berdarah mukanya. Bangun suaminya Said bin Zaid, hendak merelai. Dibanting Said bin Zaid oleh Umar bin Khattab. Lalu bangkitlah Fatimah. "Tidak malukah engkau melakukan kekerasan kepada orang yang tak berdaya? Dan yang tak berdaya ini telah mengikuti orang yang diutuskan kebenaran di atas bumi ini, yaitu Muhammad Rasulullah." Ini bapak-bapak, kalau hidayah Allah dari mulut seorang wanita kadang-kadang bisa mendatangkan hidayah. "Tidak malukah engkau memperlakukan orang yang tidak berdaya seperti aku ini yang telah mengikuti orang yang diutuskan oleh Allah atas kebenaran ajarannya?" Saat itu terdiam Umar bin Khattab. Lalu dilihatlah ada sumbul dalam baju Fatimah. Bertanya Umar, "Apa itu?" "Ini adalah suhuf." "Apa itu suhuf?" "Ini tentang ayat Al-Quran yang diturunkan. Coba aku lihat." "Tidak boleh. Jangan kamu sentuh karena kamu belum mandi. Kalau kamu ingin menyentuhnya, mandi dulu." Karena Umar bin Khattab, Reman Umar bin Khattab enggak tanggung, Pak. Kamar itu bukan untuk minum, mandi. Kenyang dia minum, mandi pakai kamar. Itu premannya Umar bin Khattab. Preman katanya tak boleh gelajib. Tujuh boleh mertogok gajah kacapion. Ini Umar bin Khattab. Lalu mandi. Setelah mandi kembali kepada adinda. "Mana yang aku lihat itu?" Diperlihatkanlah rupanya yang telah ditulis oleh Said bin Zaid adalah surat Taha.
Dengan surat Taha itulah Umar bin Khattab lonyot bagaikan plastik dimakan api. Ini apa yang terucap? Ini bukan main-main. Ini benar-benar datang dari yang punya alam ini. Berarti bukan karangan Muhammad. Maka dengan sebab itu hidayah Allah selalu kita butuhkan. Setelah itu Umar membaca surat Taha. Dia bertanya, di mana Muhammad? Takut Fatimah memberitahukannya. Kasih tahu. Akhirnya desakan Umar bin Khattab itu diluluskan oleh Fatimah. Muhammad ada di rumah Arkam bin Abi Arkam. Saat itulah melanjutkan perjalanan Umar bin Khattab. Sesampainya di situ rupanya sudah menunggu Sayyidina Hamzah, Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Rupanya Umar hendak bertemu dengan Rasulullah. Saat itu Hamzah mengatakan, kalau dia macam-macam, dia akan berhadapan denganku. Rasulullah lembut sekali hatinya, biarkan Umar yang masuk. Rupanya pintu dibuka, langsung Umar bin Khattab menjabat tangan Rasulullah. Sadaqta ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anta Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Baru surat Taha dibaca oleh Umar bin Khattab mendapat hidayah. Wajarlah Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadzribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Jikalaulah aku turunkan Al-Qur'an ini di atas sebuah bukit, lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan kamu saksikan gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nazribuha linnas, demikianlah aku contohkan kepadamu wahai manusia, la'allahum yatafakkarun, semoga kamu menjadi orang yang berpikir. Ini kehebatan Al-Quran. Gunung bisa pecah, apalagi hati manusia tidak luluh dengan ayat Al-Quran. Umar bin Khattab mendapat hidayah dengan ayat Al-Quran. Kenapa sekarang orang banyak baca Quran? Ayat-ayat kursi kali baca, nyona ayat meja nyanyang getampuh, tetapi tidak mendapat hidayah. Kenapa bisa demikian? Karena yang kita baca kita pun tidak pernah tahu. Makanya dikatakan, qada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Saat berbicara tentang kekhusyukan, ujian yang pertama adalah yang lulus Sayyidina Ali karamallahu wajha. Siapa yang bisa sholat tidak mengingat selain daripada Allah? Ali nunjuk tangan, aku akan berikan hadiah. Rupanya Sayyidina Ali tegak berdiri sholat dua rakaat. Selesai dari salam ditanya oleh Rasulullah, bagaimana Ali? Ya Rasulullah, rakaat yang pertama aku khusyuk sekali. Lalu di rakaat kedua terbayang aku tentang hadiah apa. Inilah ya Rasulullah, aku tidak lulus. Kita nyong keje unta sembayangan. Itulah ahli nunjum paling hebat, sembayang tanpa konsentrasi, tanpa kekhusyukan. Nyan tengah tak sembayang, utang SD, pajuh kuih leboh, pegah leboh, nampak di saat solat. Gadah ni kunci cawro, tak sembayang mupat. Rupanya dia tu bara pintu. Nyan pan khusyuk, kita nyan sembayang.
Makanya belajar kekhusyukan solat itu, kata Imam Ali karamallahu wajhah, yaitu yang kamu baca kamu tahu tujuannya. Ya, yang tak baca dalam sembahyangnya tak tupu dia ketanya ada tujuannya. Ya. Contoh tak baca Fatihah. Kita tahu itu makna Fatihah dan tahu menafsirkannya. Kalau duduk kata-kata alhamdulillah arahnya kemana? Makanya khatib-khatib sering memaknakan alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman, yang kita syukuri apa? Karena diisbatkan kepada diri kita itu tentang keteguhan iman. Itu yang kita syukuri. Kan amun tu mengerti iman dah. Ditanya ke mana menyonam tumbuh rezeki baru nak berucap alhamdulillah, bukan makna bersyukur itu apa, ucapan saja. Ya. Itu Fatihah itu rangkuman seluruh kitab Allah, mulai suhufnya Nabiullah Syid alaihi salam, suhufnya Ibrahim dan Musa, Tauratnya dan Zaburnya, semuanya dimasukkan dalam Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran dimasukkan dalam surat Al-Fatihah. Seluruh isi Al-Fatihah hanya satu ayat yang dipungsikan, maksudnya yang dipadatkan, yaitu kepada Bismillah. Dalam satu Bismillah inilah, dalam huruf ba, dalam kata-kata Bismillah inilah nuktah kalam. Ya. Nyan otak belajar nyan he. Makanya Al-Quran menjadi jalan pelembut hati. Profesor Dr. B.J. Habibie, orang pertama di negeri ini, saat sebelum jadi presiden kuliah di Jerman, tidak pernah sanggup menyaingi orang Yahudi. Selalu dia dapat ranking 2. Maka B.J. Burhanuddin Yusuf Habibie saat itu berkunjung ke rumah orang Yahudi ini. Kenapa tingkat inteligensinya lebih hebat? Rupanya sesampai di rumah Yahudi itu, dia baca Al-Quran. Pak B.J. Habibie saat itu nanya, kamu kan Yahudi, benar, kenapa baca Al-Quran? Kamu harus tahu, seluruh ilmu yang aku dapatkan dari kepintaranku adalah karena membaca Al-Quran. Yang kejegitanya, kalepah jarang baca Al-Quran. Selalu terjadi perbedaan. Orang Yahudi itu baca, walaupun dia tidak beriman kepada Muhammad, tetapi dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Kenapa kitab-kitab lain tidak benar lagi? Karena yang merubah-rubah kitab Allah itu di tahun ke-9 Nabiullah Isa alaihi salam, di mana seorang tokoh yang digelar dengan kaum ulama dari orang Yahudi bernama Sanhedrin, dia mengajarkan Taurat tetapi menukar balikkan ayat. Nabi Isa saat itu berkata, hai, kenapa kamu robah itu ketetapan dari Allah? Umur Nabi Isa 9 tahun. Yang kamu sampaikan itu adalah salah. Kamu telah melakukan manipulasi ayat tadi. Kamu telah menggantikannya. Aku diutuskan adalah untuk menerima kitab Injil dan juga menyempurnakan Taurat. Inilah Sanhedrin yang merubah ajaran Taurat. Maka lahirlah dalam kalangan orang Yahudi, yaitu kitabnya Talmudian. Orang Yahudi punya kitab, sebenarnya kitab kebenaran mereka adalah Taurat.
Tapi karena ingkar kepada Taurat, mereka ciptakan yaitu Talmudian. Siapa yang merubahnya? Sanhedrin. Nyo kana rencana robah kitab Al-Qur'an di Indonesia. Nyo akan lahir Sanhedrin yang lebih banyak lagi. Ada usulan salat Jumat pulga baura Sabtu Taurat Minggu. Yang seperti Sanhedrin itu. Berani sekali kita ini. Nah, inilah persoalan yang dikatakan oleh Rasulullah, yusiku antada alaikumul umamu kama tada'a akillati ala kasatiha. Sungguh nanti hai umatku, kamu nanti akan dijadikan seperti makanan di atas meja hidangan. Yang tariaki artinya apa? Islam dihancurkan dengan diadu domba Islam dengan Islam. Tanda pegahan agak masa Pak Harto, agama cuma 4, aliran kepercayaan 1. Gino agama Konghucu sudah ada. Islam Nusantara ada. Padahal al-Islamu kal jasadul wahid. Islam itu seperti jasad tubuh yang satu. Menganggap Islam di Arab itu radikal. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang akan kita takuti hari ini adalah persoalan akidah. Coba kita bayangkan makanan diracuni, minuman semua dan makanan diracuni, pakaian akan dilucuti. Bukti kamu pilih Al-Quran atau Pancasila antara falsafah negara dengan sebuah keyakinan. Ini ujian. Seolah-olah orang yang pilih Al-Quran tidak Pancasilais, padahal yang pertama menciptakan Pancasila itu regel kaligrafi Arab ada Tengku Muhammad Syarif, orang Aceh tinggal di Kalimantan. Tengku Muhammad Syarif. Tetapi seolah-olah orang-orang mukmin ini kalau memilih Al-Quran dianggap tidak Pancasilais. Yang meletakkan ketuhanan yang Maha Esa itu rumusan dari BPU PKI. Bukan PKI. Badan Usaha. Semuanya ini adalah keterlibatan para ulama. Malah semangat pahlawan Diponegoro, semangat pahlawan Jenderal Sudirman, jenderal besar di negeri ini, setelah meminta fatwa di Tebu Ireng, saat itu kembalinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka mendapat sebuah fatwa. Saat itu kita akan menghadapi agresi Belanda yang kedua. Apa yang terumus dari mulut seorang ulama? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bahagian daripada iman. Apa yang diucapkan oleh Jenderal Sudirman? Inilah semangat yang harus kita jadikan spirit perjuangan untuk memerdekakan negeri ini. Nyo takdirkah dianggap larangan? Aneh negeri ini. Tak pegah lagi nyo. Kita mengumbar kebencian. Sebenarnya tidak. Kita ingin mengembalikan orang. Kalau memang ada catatan lain dari semua hadis, riwayat Muslim dan Bukhari, juga An-Nasai, semua mengatakan saat kita dikubur didoain oleh orang, Allahumma ja'al Qur'ana lahu fid dunya karina. Ya Allah, jadikanlah bacaan Qur'an bagi dia, si mati itu, waktu di dunia sebagai teman, wa fi qabrihi munisa, jadikanlah sahabat di dalam kubur. Ini doa Al-Qur'an, keberkatan Al-Quran. Allahumma ja'al
Qur'ana lahu fid dunya karina wa fi qabrihi munisa wa fil qiyamati syafi'a, dan Qur'an itu sebagai syafaat nanti di yaumil qiyamah. Wa ala siratim mustaqim nura, dan kau jadikan ya Allah akan Al-Qur'an ini sebagai cahaya di atas siratal mustaqim nanti di yaumil qiyamah. Ini kehebatan Al-Qur'an. Tidak pernah tersebut dalam hadis, dalam ijma' para ulama, dalam kias para ulama, dalam ijma' para sahabat. Menyona doa Allahumma ja'al karoke fid dunya karina. Karoke itu. Wafi kabrihi munisanya. Ini tidak ada. Hanya Al-Quran yang bisa. Makanya Al-Quran hari ini, kepada sidang jamaah, utuhkanlah, jagalah Al-Quran yang telah kita miliki, yang mushafnya benar, tidak diganti ayatnya. Kalau sudah menyatakan bahasa jangan kamu sebutkan kafir kepada non-muslim, itu kalau masuk Quran yang akan dihadiahkan, itulah orang-orang yang menggantikan ayat yang sesempurnanya telah diterima oleh Rasulullah. Oleh karena itu, sidang jemaah yang berbahagia, maka Al-Quran ini Allah janjikan kepada kita. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah menjanjikan, tidaklah aku turunkan Al-Quran melainkan menjadi rahmat, shifaun, yaitu obat, penawar bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, wala yadidul zalimin, orang-orang yang berlaku zalim, hanya menambah kesengsaraan. Itu obat orang beriman adalah Al-Quran. Maka inilah Al-Quran menjadi harapan bagi kita. Semoga dengan Al-Quran ini menjadi pelembut hati. Tolong dikasih tahu Pak, saya kalau bicara ini berapa yang dapat lah. Yang kedua yang dapat melembutkan hati adalah selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah, berzikir, dan arti zikir itu ingat, dan bertasbihlah kepadanya di hari, di siang hari dan di petang hari. Allah saja memberikan fadilah kepada kita dengan selalu mengingat kepadanya. Apa jalan mengingat kepada Allah? Yaitu dengan mengingat kepada Allah, hati ini akan tenang, tenteram. Semakin dekat kita dengan Allah, yaitu takarrub kepadanya, tidak lain adalah orang-orang. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum, yaitu orang-orang yang selalu mengatakan, yaitu hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, hilang sifat kesombongannya. Arti ruku' rendah diri. Wasjudu, takarrub kepada Allah, dekatkanlah dirimu. Wa'budu, sembahlah Tuhanmu. Definisi ayat Al-Quran sangat luas. Waf'alurrah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairati la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu jika kamu ingin meraih keuntungan. Kebaikan itu masih banyak jalan menuju kebaikan. Maka oleh karena itu, sifat daripada kebaikan itu, yang pertama sifat rukuk, yaitu rendah diri. Yang kedua adalah sujud. Pengertian sujud adalah
mentaati dan hormat kepada apa yang diperintahkan. Karena iblis tidak mau sujud, tidak menaruh rasa hormat kepada orang lain. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah saat kami berfirman, kata Allah, memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka difonislah oleh Allah dengan tidak tunduk kepada perintah Allah. Masuklah iblis itu dalam golongan orang kafir. Nah, jadi kafir pertama adalah iblis. Kafir kedua manusianya. Maka perjanjian iblis dengan Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis menaruh dendam tetapi minta hak prerogatifnya. Nah, ini iblis. Aku telah kamu usir ya Allah, tetapi aku minta hak. Apa hak? Berikanlah hak kepadaku untuk menggoda anak cucu Adam, menjerumuskannya supaya menjadi pengikutku. Apa kata Allah? Allah maha segala-galanya. Silakan iblis, yang mampu kamu goda itu adalah ham. Tetapi ada yang tidak mampu kamu goda adalah mereka, adalah golongan orang yang mentaati perintahku. Makanya iblis ini, sebenarnya Fir'un itu belum semurka itu. Karena pengaruh Fir'un. Oh, kalau raja banyak di negeri ini, lalu di negara sana ada raja, kamu harus lebih lah. Maksudnya, kamu katakan dirimu Tuhan. Wah, ini ajakan iblis. Gak mungkin iblis. Pokoknya katakan dirimu Tuhan, biar disembah oleh manusia. Aku tidak bisa membuktikan tentang aku bisa jadi Tuhan. Ah, itu aku bantu, kata iblis. Apa yang harus kukatakan? Kamu katakan sembah aku, aku ini adalah Tuhan kalian. Saat diminta bukti, berdirilah, ajaklah seluruh rakyat Mesir itu untuk berdiri di lereng gunung. Panggillah air laut. Saat itu aku membantu mendorongnya. Allah tidak memberikan aib pada saat itu untuk iblis. Maka dipanggil oleh Fir'un laknatillah saat itu. Hai air laut, aku persaksikan kepada rakyatku, aku ini adalah Tuhan mereka. Untuk sebagai bukti, hai air laut, naik kemari, kata Fir'un. Allah saat itu melurungkan hajatnya Fir'un, dinaikkan air laut ke darat. Maka berimanlah orang-orang yang ditinggalkan oleh Musa saat Nabiullah Musa menghadapi firman daripada Allah. Saat itu kejadiannya, inilah yang enaknya, yang enggak enaknya iblis. Mampu dia goda, tetapi tidak mampu dia bela. Saat Fir'un sudah terperosok kepada yang demikian, iblis bilang apa? Fir'un, ada apa iblis? Sejelek-jelek aku Fir'un, aku masih punya Tuhan, yaitu Allah. Tapi sehebat-hebat kamu, kamu telah mengatakan dirimu Tuhan, itu aku enggak sanggup. Aik tanggung jawab, yang ketanggung jawab Fir'un. Ah, ini iblis. Makanya iblis itu ada batas. Maka dikatakan dalam sebuah ayat yang ditafsirkan bahwasanya seburuk-buruk iblis dari golongan yang diusir oleh Allah, yang tidak nampak menurut kasat mata yang zahir, dia tidak mampu mempengaruhi ulama, tidak mampu mempengaruhi orang yang beriman, tetapi tidak akan dipenjara. Yang paling bahaya, kata ayat itu, iblis yang berwujud manusia, ulama di penjara.
apakah sudah datang masanya ini kita kembali kepada hakikat kita sebagai seorang yang beriman. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang jemaah, Allah menyuruh kita untuk introspeksi diri, koreksi diri. Hendaknya kita melihat kepada diri sendiri apa saja yang telah kita kerjakan. Karena waktulah yang memisahkan kita. Hanya dua yang dapat Ustaz sampaikan, yaitu tentang kiat melembutkan hati, yaitu yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua adalah berzikir untuk mengingat kepada Allah. InsyaAllah yang tiga lagi utang Ustaz akan Ustaz sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.